hari ini aku bangun lebih awal, terus bangun langsung bikin sarapan. Sarapan yang simpel-simpel aja, ngangetin yang tadi malam, terus bikin sarapan buat juga. Terus langsung habis itu langsung mandi dan langsung nyiap-nyiapin barang buat berangkat. Nah, agendanya hari ini pertama mau ke dokter kandungan dulu. Dokternya itu di Rumah Sakit Siloam. Dokter feto maternal namanya. Jadi kayak khusus untuk USG gitu. Jadi untuk 4D dan screening ya buat ngecek, pokoknya ngecek detail USG yang detail gitu. Ada kelainan atau ukuran berat badannya, ukuran panjangnya apa segala macam biar lebih detail. Nah, terus habis itu kita mau pindahin barang apartemen karena rumah yang sekarang itu mau direnovasi. Ini nih, makanya mobil penuh, mobilnya kecil jadi penuh barang-barang semua. Dan dibagi sih ada hari ini, terus besok juga kita mau masih mau pindah-pindahan lagi. Dari belakang, Bu. No, tuh telinga, tuh. Punggungnya, tangannya. Lo malah makin ngadep ke belakang, Bu. Makin ke belakang. Makin muter. Iya kan gini kan? Tuh telinga kan? Ngadep sini, Bu. Malu ah. Ini kan tolong punggung ini. Dia enggak mau di belakang. Ini kalau enggak. Enggak ke depan susah nih. Coba ya saya goyang-goyangnya. Iya, maksudnya biar dia telentang kan, Bu. Enggak apa-apa, tapi kita sambil lihat yang lain ya, otak kecilnya. Tadi udah dari dokternya, udah di USG dan alhamdulillah organ-organ tubuhnya bagus. Tapi mukanya enggak kelihatan karena dia lagi tengkurap gitu. Ya udah, yang penting sehat lah, coy. Karena kita mau ke apartemen nih, mau masuk-masuk ke danang. Ntar sampai ada apartemen kita masuk. Dadah. Ini sekarang udah sampai di apartemennya di daerah Kebagusan dan kamarnya oke. Nah, apartemennya kecil banget karena emang ya buat 3 bulan doang, kita buat fungsi sementara Bu selama rumahnya direnovasi. Tapi kamarnya ada 2, satu buat si Mbak. Dan ini kamar kita di sebelah sini. Terus ada dispenser, dapur, sama sofa, dan TV. Ini dia udah ada TV kabel sama wifi-nya, which is okay banget. Ini gak perlu ribet daftar-daftar lagi gitu sih, yang penting bersih. Nah, oh ya, tadi kan kita udah dari rumah sakit tuh. Nah, aku pengen nge-review tentang biaya dokter kandungan di Siloam tuh berapa sih. Mungkin kalian ada penasaran, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, buat kalian yang ada rencana untuk hamil atau udah hamil sekarang, ini mungkin bisa jadi referensi kalian ya kalau misalnya lagi nyari rumah sakit buat nanti melahirkan atau masih gonta-ganti dokter. Nah, aku emang dari awal di Rumah Sakit Siloam ini sih karena pertama deket dari rumah dan dokternya itu rekomendasi dari dokter temen aku, dia dosennya juga gitu. Di ya udah aku coba di sana, terus ternyata dokternya enak, ya udah jadi aku lanjut sampai sekarang. Nah, kalau di Rumah Sakit Siloam itu nanti kamu dikasih kayak gini, kayak buku catatan kesehatan ibu dan anak gitu. Jadi pokoknya sampai dari kalian pertama check up di sana sampai nanti
anaknya udah lahir dan anaknya check up sama dokter anak itu nanti juga pakai buku ini. Nah, isinya tuh lengkap. Mulai dari data ibu sampai data anaknya, setiap kontrol gitu, misalnya kayak apa sih nih tulisan dokternya enggak baca sih, cuma kayaknya ya tekanan darah, terus mungkin berat badannya apa segala macam gitu kali ya. Dan ada kartu dokternya juga. Terus nanti ini lucu banget, kayak ada data anak, jadi foto-foto USG-nya tuh kayak bisa dipajang gitu nanti di sini, ditempel di sini setiap minggunya gitu. Informasi dan edukasi kalian bisa baca-baca juga, misalnya di Google kurang lengkap kali ya, mungkin bisa tanya di sini. Oke, kalau soal biayanya itu normalnya sih kalau kalian USG yang biasa ya, maksudnya kontrol dokter bulanan, itu dokternya ini aku masih simpan semua resep-resepnya gitu. Kalau konsultasi dokter spesialis itu normal lah ya, biasanya 200 sampai kalau ini di sini sih 350.000. Dan kalau prosedur USG-nya itu beda lagi, itu 300.000. Jadi kalau buat dokternya aja itu sekitar 650.000. Nah, setiap bulan itu kan kita dikasih vitamin gitu kan. Harus dong, karena kan ibu hamil perlu vitamin ya, apalagi vitamin D3 itu paling penting. D3, terus ada vitamin juga namanya folamil, itu juga lengkap, kayak ada folic acid-nya, ada apa segala macam, nanti aku liatin. Terus sama ada vitamin satu lagi. Nah, itu tuh biasanya pas buat 30 hari gitu. Jadi setiap kontrol nanti tebus lagi gitu loh. Itu biasanya, jadi kalau yang normal totalnya 1,2 jutaan gitu tiap bulan. Jadi itu aku dirujuk sama dokter yang biasa buat ke dokter peto maternal. Dia ada kayak subnya lagi gitu, dokter kandungan juga yang peto maternal untuk screening. Jadi screening itu tuh dilakukannya pada trimester pertama dan trimester kedua, untuk benar-benar namanya screening ya. Jadi lebih detail lagi buat organ dalam tubuhnya. Jadi tuh kayak tadi dicek ginjalnya, terus pembuluh darahnya, katup jantungnya, misalnya ada 4 nggak nih gitu loh, normal nggak detak jantungnya, terus ukuran otak kecilnya juga tadi diukur, oke normal gini-gini. Terus apa lagi ya, tulang belakangnya juga, jari-jari sama bibirnya ada sumbing atau enggak gitu loh. Jadi kalau sama dokter yang biasa itu cuma kontrol bulanan aja sih, ngeliat perkembangan anaknya, tapi nggak sedetail itu. Nah, karena tadi itu 4D juga dan screening, jadi untuk konsultasi dokternya tetap 350.000, tapi untuk yang 4D-nya itu tadi itu ya doang ya, 1.188.000 ya, 1,2 lah. Jadi kalau di total-total itu 1.500.000-an ya, 1.600.000. Gitu sih, tapi ini nanti, tapi ini sekali doang. Ini aku udah bulan depan aku bakal check up ke dokter yang biasa lagi. Gitu. Little update guys, akhirnya udah benar-benar dipindahin semua barangnya. Yang paling penting sih ini semuanya udah alat-alat masak dan semua. Piring dikit banget sih bawahnya, cuma 3 mangkok dan gelas. Dan itu bumbu dapur, itu semua yang kayak kapur barus, sabun cuci dan lain. Terus kamar juga udah, ini spray dari ownernya, katanya udah di laundry. Sini baju juga semuanya udah masuk semuanya. Cilaci juga udah oke. Selesai deh kita.